antara ibadat dan ibu mana lebih utama, anak laki-laki dan anak perempuan? Ibadat dengan ibu mana gitu? Dia gini, kena faham. Kalau ibadat yang wajib, dia ada bezalah, dia tak semuanya sama. Contohnya solat. Kalau solat wajib, siapa pun panggil, setakat panggil, tak boleh berhenti. Yang boleh berhenti ibu bapa panggil, solat sunat, kena faham. Jangan salah faham. Ramai orang dah ingat solat wajib. Tak, solat wajib 5 waktu, ibu bapa panggil, tak boleh berhenti. Kita tengah mayang dohok, mak mari kau kejap. Kita pergi, haram. Faham lagi? Yang boleh berhenti, solat wajib, Nabi panggil. Dalam kitab-kitab tafsir, Nabi dia panggil. Takdir kata kita hidup zaman Nabi, kita zaman Nabi lah. Kita tengah solat, Nabi panggil, wajib berhenti. Nampak? Ha, cuma kalau kita sekarang solat sunat, mak kita panggil, kita berhenti dulu solat sunat. Kaki semayang mula. Nampak? Orang lain ni bukan kata mak panggil semayang lah. Orang budak nak beli berhenti. Dia jual kedai roci. Kedai roci lah kapung. Nah, Allahu Akbar. Mari budak-budak cek. Makcik nak beli. Mari sama mak budak ni. Aku nak mayang. Mula-mula adanya batal. Tak ke dosa ulama kata dosa besar. Kan dosa kecil. Minal kabair. Setengah daripada dosa-dosa besar. Berhenti semayang. Nah. Tetapi jika darurah boleh berhenti. Ah, darurah mak kita nak rebah. Faham? Ah, baru boleh berhenti. Tak usah mak, anak kita boleh. Kita tengah semayang, faham? Anak kita, kita semayang tekat atas. Kita tak ingat nak kunci pagar tangga, ingat tak? Setengah rumah dia buah pagar, tangga dia buah pagar. Faham tak ke? Dia buah pintu pagar. Ketak dia masuk kunci gitu. Faham? Jadi tak ingat nak kunci, anak dia ni ngakok. Umur baru 8 bulan, ngakok pergi kat tangga. Tangga berapa puluh anak tangga pakai bawah. Kalau budak ke 8 bulan jatuh patah. Jadi kita tengah semayang, boleh berhenti hingga pergi tutup tangga. Tak berdosa. Kerana menyelamatkan nyawa anak. Faham? Anak kita tengah semayang, anak ni giniti kat dapur. Air panas tengah kelegak. Takut jatuh tau muka. Kita berhenti, biar alih anak. Tak berdosa. Kerana menyelamatkan nyawa. Okey? Pasal apa? Pasal budak tak boleh jaga dirinya sendiri. Faham? Ha, tapi kalau kita tengah semayang, tak kunci tangga, bini kita ngakok kat tangga. Biarnya jatuh je lah. Tak boleh berhenti. Boleh nikah lain.